Film Kupu-kupu Kertas yang dibintangi Amanda Manopo gagal tayang bulan Desember. Film Kupu-kupu Kertas yang dibintangi Amanda Manopo gagal tayang pada bulan Desember. Film Kupu-kupu Kertas dipastikan tak tayang pada akhir tahun. Film yang dibintangi Amanda Manopo hingga Reza Arab ini baru saja memberikan pengumuman resmi. Hal itu diketahui lewat unggahan Instagram @denny_sirgar. Denny selaku produser dari film Kupu-kupu Kertas memberikan keterangan lewat captionnya. Kata dia, penayangan film Kupu-kupu Kertas pada bulan Desember 2023 akan ditunda. Pengumuman Desember Kupu-kupu Kertas film belum jadi tayang. Tunggu hari baik bulan baik, keterangan dalam caption. Ia berharap warganet senantiasa bisa menunggu informasi terkait penayangan film Kupu-kupu Kertas selanjutnya. Pihak rumah produksi pun tak mengungkap secara pasti alasan batalnya penayangan film Kupu-kupu Kertas di akhir tahun 2023. Namun banyak warganet yang menduga hal ini berkaitan dengan isu politik, di mana saat ini masih mendekati pemilihan umum atau pemilu. Terlebih setelah film sejarah ini mengkaitkan dua kubu antara PKI dan kaum Ansor. Lihat situasi politik ya bang, jangan-jangan nanti filmnya dilarang tayang karena dianggap pro-PKI. Kenapa jadi salah satu sasaran intimidasi kah? Gak apa-apa, rezeki gak kemana Om Den. Kalau sudah waktunya tayang, semoga box office, amin. Tulis pemilik akun netizen lain. Setelah pemilu bang aja bang, sekarang suasana lagi panas. Tulis pemilik akun lain.